Hey, hi. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama dengan kami di Bilik Artis. Masuk Bilik Virtual. Dan hari ini kita akan bersama dengan Roslyn Hashim. Seronok. Yes, masih lagi bersemangat nampaknya Farah Fazana dan juga Malaysia sebab baru saja habis Olimpik Tokyo 2020 dan bulan ini adalah bulan Ogos. Kita di dalam budak-budan bulan kemerdekaan. Hai kawan-kawan yang dekat PPV Setia City. Apa khabar? Ramai yang tengah menontonkan kita. Terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini juga bukan saja kita ada Roslyn Hashim, kita juga ada Baskers of the Day. Alamak, tercover pula muka dia. Itu dia. Kejap lagi kita akan ada bersama dengan Alia. So, please maintain yourself. Duduk bersama-sama dengan kami kerana, again, setiap Rabu sahaja, patutnya kita buat malam. Terima memandangkan kakak dah tua. Tidak boleh lagi bekerja dan tidur lewat malam. Besok nak kerja pagi, pukul 4 dah kena bangun. Oh bukan, 4 dah makan, 3:30 dah bangun. So kita buat petang, okay? Bagi kita ramai-ramai, hari ini artis masuk bilik ekstra bersama dengan Roslyn Hashim. Baskers what time? Baskers akan ada pada awal show, lepas tu pada akhir show. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasihlah pada abang-abang kita, kok-kok kita semua yang tengah menonton sekarang ni. Kita nak wish sikit lah lagu khas untuk anda. Dari your pau-pau, artis masuk bilik ekstra. Jeng. Tak dengar ke? Boleh dengar ke tak tadi tu lagu tu? Tak ada suara. Alamak, macam biasalah. Saya harapkan Moss ada dekat sini untuk membantu saya. Seperti biasa, saya hari ini juga nak beritahu kepada anda semua yang hari ini adalah 11 Ogos 2021 bersamaan dengan 20 Zulhijjah, if I'm not mistaken. Dan hari ini juga pastinya ramai yang menyambut hari-hari istimewa, kan? Hari-hari bersejarah, hari-hari juga yang mendukakan. Okay, salam takziah kepada anda yang mendengarkan kami. Mungkin dengan keadaan yang sugul. Yelah, things happen here and there. Kehilangan insan yang tersayang. Salam takziah daripada saya. And of course, saya juga nak ucapkan tanya and congratulations. Happy birthday to you. Hey, happy birthday to you. Hey, happy birthday to hey, the mosquitoes. Hey, hey. Record. Happy birthday to you. Hey, hey. Tekanlah love. Practice lama tau. Baskers lagu sendiri best kalau cover lagu orang. Krik-krik. Itulah dia Saza. Nak buat macam mana kan keadaan kita ni kalau boleh nak bagi lagu diorang. Tapi, well, we can depends. Hari ini juga saya sedang menantikan Alia Fauzi dan juga Abah Rosli Hashim. Mungkin mereka dah ada. Kita cari dulu. Minta tolong request cepat-cepat. Abang... I can see Alia is already there. Alia request, Alia. Alia request, kita nak mencari Abang Roslyn. Saya harap dia ingat lah, weh, dah pukul 6. Sekali dia tak ada, weh, memang kita buat show kita lah. First of all, saya nak beritahu kepada anda, siapa dah lama tak buka... siapa dah lama tak buka... Woi, ini siapa ambil dah punya air ni? Kalau IT ni dah ni dah. Weh, tengok weh, kami punya reket ni weh, apa dah jadi? Saya rasa dekat 2 tahun dah tak buka beg ni. Okay, korang, ada tak reket-reket korang yang kat rumah tu? Dah buka ke? Ada ke tak? Yes, Din, Abdul Halim, dah check when was the last time? Bersarang katanya, okay, saya dah dapat request. Saya dah bersama dengan first, kita panggil dahulu. Kita ada Alia dan kita juga ada Hashim. Okay guys, ready guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mempersilakan sahabat-sahabat saya. Hi Fikri Ibrahim. Hi. Waalaikumsalam. Kita ada Alia Fauzi dan kita juga ada Tuah Johari. And of course, our star of the day hari ini. Yang berhormat Yang berhormat Abang Roslyn. Alia. Ya. Kenal. Saya kenal. Kalau tak kenal. Gila tak kenal.
Okay, Abang Roslin, show kita petang-petang ni santai-santai je. And kita sangat bersyukur hati dapat bersama dengan Alia dan juga Tuan Johari. Sebelum Abang bercerita, sebelum kita buka rahsia dan katakan diri kita, kita akan dengarkan hiburan. So basically guys, korang boleh follow Alia Fauzi underscore and also Tuah Johari 9. Yes. Boleh follow-follow, kita follow back. Ah, betul. Betul. Betul kan? Betul. Confident, takut salah. Apa, confident tu penting. Okay, so hari ni Alia nak nyanyi lagu apa, Alia? So kita nak sampaikan lagu Fikirkan Boleh. Mesti tahu kan lagu tu kan? So kena nyanyi sama-sama lah dengan Alia sekejap lagi. Okay, boleh, nyanyi sampai chorus. Khas untuk anda semua sampai dengan chorus. Keadaan kita sekarang ni COVID. At the same time, we want to celebrate Malaysia. At the same time, kita nak celebrate our athletes. This is the best song. Okay, go Alia. Jom, bang. Kita layan dulu. Alright, alright. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikir kau ragu-ragu, jauh tidak begitu. Everybody, come on. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Chorus. Kalau apa kau pikirkan terkandung dalam pemikiran, kau pikir boleh melakukan, pikirkan boleh. Percaya apa kau lakukan, kabar apa kau usahakan, bertindak atas kemampuan. Kau boleh, two more. Kau boleh, that's more. Kau boleh. Okay, awal-awal kita bagi pendek kan. Last song sekarang kita bagi layar panjang pun tak apa. Langsung kita joget-joget sikit. Okay? Okay, cantik. Alia, thank you so much. Tuah Johari, korang boleh minum dulu sambil layan cerita daripada Abang Roslin. Okay, see you guys later kejap lagi. Boleh? See you guys. Bye-bye. See you. Love. Masya Allah. Today ramai yang menonton. All the way from Scotland katanya. Great song. Itu dia. There you go. Metropolitan. Ramai-ramai yang menonton sekarang ini. Again guys, selamat datang. Saya ucapkan kepada Roslin Hashim. Yes. Seronok kita, beh. Walaupun jumpa gini kan, rasa macam tak usah nak peluk. Tak usah. SOP. Kalau tak ada SOP pun tak usah juga. Dia tak usah dengan tak boleh. Dua. Tak boleh. Aduh. Tak usah tu bukan apa. Bini, sekeh. Okay, again, Alhamdulillah sebenarnya saya macam happy, excited dapat bersama-sama dengan Abang Rosli. Abang kita ni, saya ni, saya dah pernah jumpa lah, of course lah. Saya selalu lah jumpa pergi stadium, cari peminat. Bang. Abang ada raket kat tepi tu, bang? Ada. Kat tepi abang. Kan abang kena bangun? Tak ada ni, ha. Ui, dia bau. Saya bau kawan-kawan. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya ini beg saya betul-betul bau buka. Ya Allah, dah apa jadi ni? Apa hancur? Kenapa dia selalu macam ni, bang? Ini dah berkulat ni. Ha, ni berkulat? Dah berkulat berapa lama tak buka ni, tak main. Ni sebab nak live dengan abang ni saya baru buka zip ni, bang. Yalah, berapa lama tu dah ada kat dalam tu? 2 tahun. Baru nak belagak. Ah, dah berkulat pula. Allah, simpan balik. Nasib baik tak keluar cendawan. Aduh, ya Allah. Tu dia. And I'm sure you guys semua tahulah kan. Apa, Roslin Hashim and badminton is like, orang kata, lagu dan irama. Tu dia. Okay, first bang, sebelum kita borak pasal badminton ni kan, kita tanya dulu rutin harian Abang Roslin sepanjang PKP ni.
Rutin harian saya yalah disebabkan apa Dewan Badminton masih lagi belum buka. So saya lebih banyakkan masa yalah of course di rumah lah kan. Saya banyak layan apa potong-potong rumput, layan ikan. Oh, beli ikan. Wah, okey, sebutkan nama-nama ikan, jenis-jenis ikan yang ada dalam kolam kalau abang tahu. Secara saintifik ikan beta je. Nama tak tahu. Wow. Ikan beta. Saya tahu ikan bandar apa bandar raya je bang. Itulah. Dah agak dah. So petang-petang ni selalunya abang dengan family selalu lepak-lepak yalah buat riada kat luar rumah ke, tapi ada juga yang kita boleh benarkan berjalan kan dekat kawasan. Abang dekat fasa 1 ke dekat fasa 2? Fasa 1. Sensitif fasa 2. Saya ni gelap ke apa bang? Gelapkan diri sendiri. itulah tu kan. Bila itulah dengan keadaan semua vaksin semua dah settle. Alhamdulillah. Okay guys, saya sebenarnya ada banyak soalan-soalan yang diajukan juga dekat Rosis. In fact, tadi pun saya dah siap dah tanya dekat IG story bagi apa soalan-soalan kreatif. So korang kat sini pun juga boleh berikan soalan-soalan kreatif. Okay, jangan tanya soalan-soalan teknikal. Soalan teknikal nanti mungkin Abang Rosis akan bagi ceramah. Tak nak. Kita nak soalan-soalan santai, soalan-soalan kreatif. Contohnya, saiz kasut Roslin ketika bertanding di Olimpik 2004. Kena jawab ke? Kena jawab. Ini contoh soalan, abang contoh jawapan. Contoh jawapan. Contoh jawapan dia 26.5 cm. Besarnya. Apa besarnya? Sedang 7.5, 7.5. Bahasa mudah ni 7.5. Nervous kita. 7.5. Oi, aku pun yang kaki besar ni pun dekat 8.5, 9. 24. 7.5. Saiz Ismail lah ni. Saiz kecil katanya. Okay, itu adalah contoh-contoh soalan kreatif lah. Okay, tapi kan sebelum kita nak tanya kan abang boleh ke kita tanya-tanya soalan-soalan yang bukan pasal pasal badminton boleh kan? Boleh je, boleh. Okay, soalan saya, sebab ni pun soalan kebetulan yang ditanya juga oleh kawan kita ni daripada Luna. Ayam percik masih jual tak? Alamak, customer ke? Oh, awak jual ayam percik tak kabur ke kita ya? Yang saya buat tu tahun lepas, bulan puasa tahun lepas. Dia cerita dia sebenarnya bukan saya yang buat. Kawan saya yang buat. Jadi saya tolong dia. Takkan tolong dia sahaja ke? Macam tapi macam ramai orang beli tempat Rusli Hashim boleh beli. dia kalau sebenarnya kan masa tu kan kita awal PKP 1 kan, mula-mula dulu. Bulan kita puasa bulan 4 kan. Bulan 4. So kebetulan kawan saya buat, dia suruh saya try ayam percik tu. Dia memang air tangan kira wife dia pun orang Kelantan kan. So bila saya try, saya cakap memang sedap. Memang tekak Kelantan, tekak kita lah. Tekak kita lah. Kan. Jadi saya cakap ni demo tak buat ni ke? Tak buat delivery ke kan? Lepas tu dia cakap sebab PKP ni dia tak buat lah. Lepas tu saya cakap, boleh tak kalau saya buat delivery? Sebab yelah duduk rumah pun tak boleh buat apa kan? So saya ambil kesempatan sikit lah. Maksudnya apa buat delivery adalah maksudnya dia bagilah sikit, share-share lah sikit kan. Okeylah tu. Jadi adalah tu. Ingat kalau jenis yang tak salah saya yang selalunya kat KL tu semua ayam percik merah. Kalau dekat Pantai Timur ni banyaknya ayam percik ni kuah putih. Okay. Bang, sampai-sampai abang bercerita ni, ramai pula yang nak order. Tak, kalau ikutkan, tahun ni ramai yang nak repeat order tau.
Tapi tolong buat guys, tolong tekan love kata nak. tapi saya dah tanya kawan saya hari tu. Untuk tahun ni tak buat ke pasal ramai yang order. Tapi sebab dia cakap dia macam tahun ni pun dia dah masuk kerja, kan? Okey, tak apa. Oh, ramai yang love bang. Sekejap, tak baik tau. Kenapa ramai puji. Dalam hidup kita ni memang ada seorang yang akan kutuk kita. Sekejap eh. Puji, komen. Saya baca komen. Puji. Ni ada orang komen ni. Rambut apa skema sangat mamak ni? Siapa nama mamak ni? Oh, Hafiz Hashim Official. Itu kalau ada kat depan memang bukan kena semeh tau. Kena tumbuk tu. Nampak eh, bila kawan-kawan eh. Hafiz Hashim ni, komen ni. Hafiz Hashim tengah menonton. Saya actually request je untuk lah dia reject saya. Dia tengah training ni. Tak, dia tengah training. Sebenarnya dia lagi skema. Masya Allah. Okay. Itu adalah antara soalan-soalan. Tapi sekejap. Tapi saya ternampak juga soalan-soalan yang agak orang kata kreatif juga. Racket favorite brand abang apa? Ada brand eh? Ya, yeah, masa saya main dulu saya memang pakai Yonex lah. Yonex. Okay. Tapi sekarang ni saya ada sponsor baru. Okay. Sebut. Kita tak ada masalah. Sebut. Saya tunjuk terus. Tunjuk. Yang ni memang limited edition khas buat edition saya, Roslyn Hashim. Oh, baru nak cakap kokok ada sama. Oh, special edition. Dekat sini ada nama saya, ada signature. Okay. Terus orang komen, bang nak raket tu satu boleh ke? ni dia pula di-launchkan ngam-ngam kita PKP hari tu. Bulan berapa? Bulan 5 eh hari tu. Bulan 4-5 lah yang masa dia first tu kan. Faham? Yang PKP yang baru ni, yang PKP 3 tu. So kalau nak beli ni, boleh beli online ke macam mana? Boleh DM saya lah, boleh. Okay guys, DM Roslyn Hashim. Yang ni untuk Fafau. Lagu. Kita pasang lagu. Alamak, Alia dah keluar pula. Okay, kita pasang lagu. Lagu. Cepat lagu. Selesai. Ini apa lagu? Sedih. Lagu. Allah. Ini lagu sedih. Ini lagu. Luka. Bukan apa. Lagu ni tujukan untuk orang yang tak dapat. Gua kawan-kawan. Kita gua. Kita kan gua. Abang Rosi tu gua dia. Tak bila lah dia rantau. Sekejap. Ada pula yang tanya ni. Aduh. Dalam banyak-banyak ikan apa pula yang banyak mata. Acap Zainal tanya dekat Roslyn. Ambil bang. Jawab. Ikan kan. Ikan banyak mata eh. Ikan banyak mata eh. Ikan apa lah? Acap Zainal mohon sediakan jawapan. Ikan pakai spek kot. Oh tak tahu pula lah. Saya pun tak tahu juga ni. Tu dia. Aduh, bang lama, bangi lama ada cover tak? Masih lagi tak puas hati. Masih lagi tak puas hati sebab ada yang tanya pasal harga ayam percik. Wow, nampaknya pertukaran cerita ya. Okay, kita doakan je. Moga Abang Roslyn back to the ayam percik. Kena jual juga bang. Saya tukar makan. Boleh. Saya sebenarnya kalau tahun ni kan, masa bulan puasa tu, kalau kawan saya tu masih lagi continue buat, sebenarnya saya dah ada niat nak bagi dekat kawan-kawan tau. Dah ada. Tapi bila saya tanya kawan saya tu, dia kata, alamak, dia tak buat. Okey, tak apa. Kita doakan. Okey, dah dapat jawapan. Cantik, itu dia. Banyak-banyak ikan. Ikan apa yang banyak mata? Ikan bilis sekilo. Sakit mata kita. Ikan bilis sekilo. Itu jangan cakap ikan bilis. Ikan tembung pun boleh sekilo. Aduh, ya Allah. Okey, again guys, in case lah korang, saya nak recapkan juga. Okey,
Roslin, Hashim. Abang Roslin, you start main badminton start professional, start pegang raket tu bila eh? Okay, tak tahu start... at least boleh berdapat bantai balik bola tu. Shuttlecock bola pula. Saya start pegang raket umur 6 tahun. 6? 6 tahun. Okay, start pukul apa semua tu lebih kurang masuk 7 tahun lah. 7 tahun dah pukul lah. Nah, dan saya start main profesional tahun 97. Tahun 97? Ya. Yeah. Wow. Saya baru habis form 5 masa tu. Okay. First racket yang you beli berapa harga? Can you remember? First racket beli tak silap saya lah. Sebab dulu punya harga bukan macam sekarang. Okay. Yeah. Tapi kira paling mahal sebab dulu masa tu kalau siapa masih ingat Carbonet 8. Yonet Carbonet 8. Dia ada warna biru, warna merah. Abang punya warna biru? Ha? Abang punya warna biru? Macam mana tahu? Peminat. Alah. Okay. Faham. Okay. Dapat eh? Dapat. Bagi alamat tau, bagi alamat. Cantik, ya Allah sekali lagi kibarkan bendera. Lagu. Korang like you dulu. Apa ni bang? Lagu. Alah, lagu lagi. Alah, sejak baru jadi penyampai radio ni balik. Menggagau. Okay, raket yang saya beli masa tu dalam 100 lebih lah. Mahal tu masa tu. Tapi kalau ikutkan harga masa tu tahun 80-an. 80-an, kira... Dah kira paling mahal lah tu kalau ikut. Yes, mahal. Kawan kita kata Carbonex 8. Arwah ayah dia adik. Masya Allah, hebatnya awak. Okay, ada orang tanya juga. Nak tanya speed abang smash paling laju. Tak salah saya. Betulkan saya. Wahai Roslin Hashim, pemula sukan, pemain badminton Malaysia. Pembetulkan saya. Smash paling laju adalah... Aaron Chia, if I'm not mistaken. Dia kalau yang Guinness Book of Record, Tan Bung Hyong 400, tak silap saya 485. Who? Paling laju lah. Dia lah. Okay, dia. Okay. Tapi kalau saya sendiri, saya taklah sekuat tu. Saya mungkin dalam 200 lebih je. Tak kuat. Masya-Allah. Tu sebut pasal Tan Bung Hyo tu kebetulan. Okay, kalau tadi Roslin Hashim, pemain badminton Malaysia, profesional, pemula sukan dekat arena, sebut pasal Tan Bung Hyo, influencer. Dia banyak sekarang ni. Okay, saya ulang balik. Tan Bung Hyong, pemain badminton Malaysia of course, professional of course, pengulas sukan, pengkritik, penganalisis sukan juga, influencer saya masukkan. Yeah. Nampak? Influencer, TikTokers. TikToker. So, abang sendiri, I mean, other than Instagram, ada platform lain tak yang you memang aktif? Macam Tan Bung Hyong tu. Kan kelakor juga dia tu eh? Dia memang macam tu. saya cuma aktif dekat tiga je lah. IG, FB dengan Twitter. Tiga je. There you go. Twitter pun masih lagi sama eh. Roslin Hashim. Sama. Masih. Ramai orang marah saya. Bukan Tan Bung Hyong lah. Marah. Bukan Fafau. Salah lah Farah. Ramai. Saya saja buat salah supaya professional yang betulkan. Okay. After that, you masuk daripada umur 7 tahun, kemudian bermain untuk sekolah. Sekolah menengah memang spend time badminton sajalah. You pun masuk sekolah sukan juga ke? Ataupun sekejap, biasa double check balik. Tak. Tak ada. Sekolah sukan tak wujud lagi. So, jaya, saya tengok jaya. Okay, banyak game eh. Saja saya nak tanya, since 1997 kira macam gitu kan? Siapa yang you paling macam
macam kalau aku boleh repeat balik game ni. Okay, ni adalah contoh-contoh final yang saya dapat dekat sini kan, dekat Instagram, dekat social media ni. Thomas Johansson, alamak dah, ni zaman bila ni? Lama now. Andre Kurniawan tu, oh my god, ingat sangat. Ni dia. Cheng Hong, ingat lagi tu. Siapa-siapa, siapa yang you, kalau diberi peluang lah, if you have the apa orang kata, turn back time kan, siapa yang you nak repeat fight? Okay, kalau saya nak repeat dengan Cheng Hong, okay. Cheng Hong, tournament dia tahun 2001. 2001 dekat Switzerland? Bukan. All England semi-final. Oh, okay. Yes, 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 yes. Yes! Fight balik, bang. Fight balik. Itu saya nak fight balik. Sebab dia ada cerita dia. Okay, cerita-cerita bang. Sebab masa tu dia punya point dia masih 15. Belum-belum tukar pada 21. Okay. First set saya dah menang. Ni semi-final ni. First set saya dah menang. Second set, saya dah leading dia 14-10. And then kalah. Masuk rubber game, saya kalah 15-13. So kalau boleh repeat balik, saya nak repeat balik game tu. Okay, ada orang pula kebetulan komen, abang boleh tak ulaskan game All England 2001 semifinal lawan Cheng Hong tu sampai hari ni, itu perfect lash of stroke play lawan attacking play. My goodness, term-term tak santai sangat ni. Ya, pasal game tu duration dia 2 jam. Wow, you go. Lama, memang lama. Okay, sebab salah saya dulu, point 15. Di jenis yang, okay, in case lah adik-adik. Okay, kita sama tau sebenarnya. Nak bandingkan dengan professional di bawah ini. 15 dulu jenis yang, kalau dapat satu point, dia, siapa yang serve dia dapat markah. Lebih kurang macam itulah. Tak juga. Itu sekarang. Tak juga. Tapi, itu sekarang. Bang, tergamang. Kibar dulu. Dia 15 point ni, dia ada service over. Kalau sekarang, siapa yang service, dia tak kira lah pihak lawan atau kita akan dapat point. Kalau dulu, kalau kita service, kan, kalau kita buat mistake, so opponent kita belum dapat point, dia akan dapat service. Tu dia panggil service over. Jadi penjelasan daripada Fafau tadi tu untuk yang sekarang. Faham. Service over. Malaysia? Wah, macam tu. Service over juga. England? Macam tu lah, lebih kurang kan? Lebih kurang. Tapi itulah dia. Bila kita kat dalam macam event baru-baru ni kan, our recent game apa untuk peringkat gangsa. Sebab hari tu masa saya contact Abang Rosli, saya cakap, Abang Rosli boleh tak jom masuk bilik? Kejap saya tanya isteri. Maaf, mesej tak habis. Saya cakap, jom masuk artis masuk bilik. Di bilik saya cakap. Extra pula tu. Ada extra pula tu kan? Extra sebab ada basket tu yang extra. Tak ada Alia hari ni dengan Tuan Johari. So, saya kata, nanti sebab saya mula yang menjadi salah seorang pengulas sukan dan juga penganalisis sukan untuk Tokyo 2020. Bang, ceritakan dulu moment. Abang masa game yang pinat gangsa tu kan? Yeah. Where were you? You buat apa? Apa you rasa? Apa suasana ketika itu? Sebenarnya masa game yang apa untuk pinat gangsa tu, masa tu saya mengulas. So of course dia punya moment tu, saya rasa masa saya mengulas tu seolah-olah saya ada dekat sana tau. Saya punya rasa kan, dia punya feeling, maksudnya environment Olympic, sebab saya pernah pergi Olympic tahun 2004. Jadi moment dia orang tu, walaupun kalau kita tengok memang tak ada penonton betul, tetapi aura dia saya boleh rasa. Masa mengulas tu saya rasa macam saya mengulas betul-betul tepi court.
That's why bila kita menang tu, saya menjerit tu masa tu. Maksudnya moment tu, maksudnya seorang macam saya juga yang menang. Itulah dia. Satu sebenarnya apa double man yang menang, Barusli menang, rakyat Malaysia semua menang. Yes. Saya dah sentiasa menang. Kalah ke menang ke aku tetap kau korang menang. Macam itulah. Perbezaan dia lain sikit. Tu patriotik dia memang lebih ni. Lebih. Okay, sebut pasal tu kan. Sebab, okay, boleh tak abang share kan? Kenapa saya pun nak ajak abang juga? Saya nak tanya macam moment bila you kata because you ada kat moment tu. Okay. Moment Olympic lain, All England lain, lawan Thomas Cup lain. So maybe you want to share that moment tu, bang. Okay, ni kira saya cerita experience masa pergi Olympic. Olympic okay. Athens 2004. Okay, moment dia tu, first kali bila nama kita dah tersenarai untuk ke Olimpik secara merit tau. Bukan wild card, secara merit, itu pun dah rasa bangga lah maksudnya. Pasal kita as a player mewakili Malaysia, kita ni sebenarnya duta kecil Malaysia. Duta yang pergi bawa nama Malaysia. Kan? Betul. And then of course setiap atlet akan impian dia orang nak main Olimpik. For sure akan nak main. So bila dapat itu moment tu pun dah rasa happy. And then bila sampai sana sebenarnya susah juga nak subscribe macam mana dia punya feel, because kita duduk dalam satu perkampungan sukan, semua atlet the best in the world ada dekat dalam. So kita boleh jumpa siapa-siapa kat situ. Anytime boleh jumpa. Kadang-kadang selisih ke apa ke, boleh jumpa dia orang. So moment dia tu memang satu kira macam orang cakap cita-cita tercapai lah nak main Olimpik. Kan? Apatah lagi menang. Apatah lagi menang ataupun dapat medal. Yes. Betul. So of course moment tu memang wow lah, wow. Dia punya wow. Sebab masa saya mengulas hari tu pun, saya punya bulu ni meremang. Meremang. Faham. Sebab lagi satu, bila kita cakap pasal Olimpik, dia banyak elemen yang kita akan rasa. Pressure satu memang confirm ada. So macam mana, sebab dia punya feel, pressure ni dia berbeza dengan tournament yang selalu kita main macam Thomas Cup ke, Commonwealth ke, Asian Games pun. Dia lain juga kan? Walaupun yang itu pun besar tapi dia Olympic dia memang ada lain sikit. Lain. Even tu Asian Games pun. Kalau ikutkan Asian Games pun besar, Commonwealth pun besar. Betul. Tetapi kenapa dia lain? Pasal Olympic ni dia semua dunia, satu dunia main. Kalau Asia, kita tahu Asia. Kan? Kalau Commonwealth, negara Commonwealth. Tak semua. Tetapi Olimpik, dia semua. Jadi tekanan tu, of course, memang tinggi. Yalah. Pernah tak ni, ini random eh. So, saya tak nampak juga ada orang komen dekat soalan-soalan kreatif ni. Saya ambil dia punya soalan kreatif dan saya masukkan juga dekat ni. Pernah tak, walaupun ni keadaan dahlah Thomas besar, dahlah game besar, tournament besar. Tiba-tiba dia kena serve ni kan. Lah, ternampak pula roti candai. Contoh. Sebab dia surat kadang-kadang, sebab itu orang selalu kata fokus. Tapi maknanya itu terlari fokus. So, pernah tak macam sedikit terlari fokus? Macam tiba-tiba nampak benda lain, terfikir benda lain? Benda tu normal sebenarnya. Kita akan lari fokus tu apabila kita dalam keadaan tertekan. Faham? Contohnya macam kita katalah point tu dah kena leading jauh kan. So macam mana kita nak dapat balik, nak counter balik kita punya confident level tu. So kadang-kadang dekat situ lah. Bila dalam keadaan tertekan tu lah dia nampak macam-macam. Ni contoh lah. Contoh nampak nasi lemak lah. Nasi lemak. Ni contoh tak kalah masa tu nampak nasi lemak. Masa tu dia tengah fikir nama isteri. Tengah terfikir ni. Ruzi. Apa? Betul kan? Takkan nak fikir nama, takkan nak fikir si papau pula, memang tak kena lah.
Tato tu dengan saya terbayangkan Ruzi, Ruzi. Betul kan? Betul kan? Ah, betul, betul, betul. Gila tak betul? Isteri pun tengah tengok ni. Always love you, my idola, my husband. Alah, alamak. Alah, kakak kita tengah tengok kita lah. Ya, kita punya dia mute, dia mute. Ha, dia punya dia mute eh. Oh, tu dia, tu dia, tu dia, tu dia. Masya Allah, itulah dia. I mean, again, at the end of the day, banyak, I'm sure. Tapi bagus bah, sekarang ni semua orang pun dah macam ada another perspective kan. Support system sekarang untuk atlet sedikit berbeza saya rasa berbandingkan dulu. Dulu tahu, ha, tak menang lah tu. Ha, kalah. Sekarang ni kalau kalah pun kita support. Kalau menang, apatah lagi kita raikan. Yes. Betul. Okay, pengalaman you sebagai pengulas. Pengulas sukan. Kerja kat arena best. Arena sukan. Yes. Itu sebenarnya itu satu pengalaman barulah. Pengalaman baru. Sebab memang betul. Saya sebagai expert commentator. Okay. Saya rasa mungkin ini ada sedikit lah saya punya, sebab saya tak ada pengalaman apa-apa tau. First, saya ingat lagi, first diorang panggil saya untuk mengulas All England tahun 2013. Wow. itu first. That's tournament besar tau, All England. Bukan apa super series yang biasa-biasa kan. Ni All England. So dia panggil saya. That's the first time masuk studio. Kan? So memang dia brief lah, dia cakap okay, you just mengulas, bagi tahu tentang tactical, the skill or whatsoever lah kan. So saya pun cubalah until now, still diorang panggil lah. Mungkin diorang sukalah dengan cara saya ke apa kan. tapi santai bang, santai. Saya pernah tengok abang mengulas, Dia macam santai. Because mungkin sebab you are ex-player, I mean you're still playing, dia punya penambahan elemen personal tu yang buatkan benda tu menarik. Kadang-kadang pengulas ni cakap je sebab dia tak pernah berada dalam gelanggang tu. Macam you kongsikan, you ulas-ulas, oh saya teringat juga ketika itu. Oh smart gila. Daripada saya punya sudut, okay, from my side, saya pun kena belajar juga dengan yang main tau. Dengan yang anchor punya commentator, because lain-lain apa dia punya gaya dia. Pengulas cara lain. Cara lain. So saya kena adapt dengan dia orang punya ni. Dia tak boleh semua sama. So saya siapa kena, yang cakap paling laju bang kat situ kat arena? Kalau paling laju Haji Zainal lah, Haji Zainal. Zainal Abidin Raup, dia pun laju. Abang Hakim Amir pun laju. Yang paling santai, Haji Sauki. Oh, iya ke? Because dia otai kan? Guys, memandangkan tengah bercerita pasal again, kalau anda baru saja bersama dengan kami, just want to let you know, you guys are watching Artis Masuk Bilik Extra. Selalu kita akan tayangkan jam 9 malam, tapi special edition sebab faktor usia, kita tak boleh tidur lewat. Tak besok nak on air, jangan lupa dengan Kohor FM. So kita beralih jam 6 petang. Untuk bulan ini sahaja. Okay, untuk bulan ini sahaja. Okay. Maknanya bulan depan dah muda balik. Bulan depan pakai orang lain. Kita masuk bilik orang lain. Kita pada host lain-lain. Okay. And of course, today we have Roslina Hashim. Kita juga ada Baskers of the Evening. Kita ada Alia Fauzi and also Tuah Johari. Okay, sebut pasal pengulas sukan. Yes, Abang Rosin juga sekarang ini merupakan pengulas sukan sepanjang Tokyo 2020. Saya nak anda semua guys, tolong tekan love, boleh tak? Tolong tekan love untuk semua pengulas sukan, Astro Arena, TV Sukan, RTM, siapalah yang sepanjang Tokyo 2020 ni memang berjaga, keep on it, and yes, tolong tekan love. And I rasa they deserve to be given a big clap. Yeah. Hebat weh. Semangat korang tu. Itu dia Hadi Faya in the house, Hadi. Duta kita dekat Jepun bang. Pemain bola sepak Malaysia kita. Yes, tahu. Masya Allah. Itu dia. Thank you so much. Okay. Last.
Abang, okey, kawan-kawan terus dengar. Kita belajar sama-sama. So, aku pun nak check paper ni. Okey, term-term dalam badminton. Sebab saya selalu cakap, nak jadi pemula sukan ni, nak cakap mutuk-mutuk ke apa ke senang. Tapi setiap sukan berbeza-beza term. Betul. Okey. Abang bagi term dalam sukan badminton, apa dia yang perlu kita tahu? Okey. Smash. Okey, smash. Okey. Okey, smash. Okey. Okay, smash. Tak, ingat, okay, smash. Okay, kita ambil basic dulu. Kita ambil basic dulu. Basic. Okay, basic dia serve lah, serve. Serve. Okay. Okay, serve dia ada dua cara serve. Okay. Satu dia panggil low serve, serve rendah. Serve rendah ataupun serve tinggi. Serve tinggi. Macam itulah, dia macam tu kan? Macam ni lah, macam ni. Tahu. Tahu. Okay, okay. So kalau low serve ni, kebanyakan yang low serve ni dia akan guna macam ni. Dia macam ni. Yang low. Dia macam ni. Tapi dia ada orang cakap paras yang dibenarkan. Perasan tak? Perasan tak ada setengah player bila dia serve je foul. Foul maksudnya servicah akan cakap kita foul. Kita pernah kena Malaysia. Betul? Itu asalnya nama Fafau, foul. So banyak foul. Banyak foul. So dia ada paras yang dibenarkan. Okay. Kalau kita perasan dalam badminton, di depan service judge dia ada satu macam cermin kotak kecil depan dia. Itu sebenarnya dia akan tengok tau. Dia akan tengok maksudnya sukatan. Dia ada dekat komputer tu dia ada Depan dia tu dia ada satu macam cermin kecil yang empat segi. Dekat situ dia paras yang dimenangkan. Maksudnya dia akan tengok level racket player tu ketika servis. Dia akan tengok kalau lebih daripada line tu, maksudnya racket tu naik lebih foul. Foul. Okey, faham? Kedekutlah referee ni. Okay, kita kira serve. Okay, lagi bang? Okay, dia ada smash. Yang smash ni orang biasalah kalau main mesti ada smash kan. And then dia ada panggil pukulan drop. Pukulan drop ni pukulan lembut. Okay, drop. Okay. Drop. And then the paling famous backhand. Saya suka backhand tu bang. Kan? Tahu dah, mesti suka kan? saya suka backhand, tapi bila saya pusing, settle tu dalam kuat saya. Saya tak faham. Itulah, saya pun macam tak berapa faham juga tu. Sebab bila saya backhand tu kadang-kadang, sebab ialah backhand ni, bayangkan pemain-pemain profesional ni backhand dia, daripada hujung court yang empat segi tu, yang daripada hujung sini, dia boleh masuk kat court lagi sebelah kat paling hujung. Itu sebenarnya selain daripada kekuatan tangan, dia adalah paling paling penting adalah teknik. Teknik pukulan. Itu paling penting sebenarnya. Dalam apa-apa pukulan, dalam apa-apa pukulan dalam badminton ni, first adalah teknik. Kena betul. Baru kita up, baru kita tambah kekuatan tangan. Kekuatan pergelangan tangan. So teknik tu yang kena betul dulu. Okay, ramai-ramai yang dah rindu kan. Siapa rindu main badminton, tolong type rindu. Dan ramai juga yang kata kat sini, Masya Allah, good info. Betul, sebab kadang-kadang kita kena ingat bukan outside, offside. Ini bukan bola sepak ya. Kan? Out! Itu offside! Bila pula offside? Tak ada offside. Dia sama ada out ataupun in je. Lebih kurang macam gitulah. Okay, ramai-ramai rindu ni bang. Masya Allah, itulah dia. Kita pun sampai berabuk lah. Ya, yeah, betul. Ada yang tanya, Fafa dah, kedai tutup. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Dah pulat dah. Okay, sekejap. Saya ada... nampak ada orang tiba-tiba. Coach saya! Abang Rosli, Puteri Jajah tu coach saya, dia kata backhand Fafau Padu.
Dahsyat. Bukan selalu dapat kod saya ni tengok saya punya live. Alamak. Lagu. Lagu. Ya Allah, ya Allah. Okey, abang. Sebut pasal lagu. Abang minat siapa, bang, sebenarnya, bang? Minat macam artis mana Malaysia tu? Artis Malaysia, abang minat siapa? Oi. Artis Malaysia, eh? Ha. Saya artis dia kalau... Penyanyi. Penyanyi. Saya minat Slam. Slam? Oh my God. Yes. Minat Slam. Jiwangnya Kak Ruzi, suami you ni. Orang kalau minat Slam ni memang kaki jiwang. Haa, tu dia. Okay, lagu apa? Kita layan. Tak kisah lagu Gerimis apa. Tak kisah lagu apa asalkan Slam. Okay, kita cuba. Kita dengar. Layan. Okay, cepat. Tak boleh banyak-banyak. Kan lain pula kita dia. Kan karaoke session kan. Gerimis mengundang. Oh, ramai pula suka. Main badminton ni pun kena ada seni. Betul. Okay. Kenapa serius rindu nak main badminton? Rindu. Ada juga orang yang komen ni. Rindu melihat aksi Roslyn. Wow. Abang memang sajalah saya nak tanya kan. Macam contoh macam Lee Chong Wei, Dato' Lee Chong Wei, he cannot perform for this Tokyo and then next. Macam you guys ni, dia memang ada jangka hayat ke untuk menjadi pemain badminton professional ni? I mean, contohlah, cukup umur 30 tahun dah tak boleh main. Ke apa? Dia sebenarnya atas faktor condition kita sendiri. Faktor condition. Sebab kalau tengok macam kita tengok di Olimpik baru-baru ni pun yang ada pemain daripada Guatemala. Okay. Yang masuk semi final. It's very surprise. Satu, because dia daripada Guatemala. Lagi satu yang buat sebab dia umur dah 34. So macam Datuk Lee Chong Wei juga sebenarnya. Dia terpaksa retire because disebabkan oleh sakit yang dia alami. Kalau ikutkan, dia masih lagi nak bermain. Dia ketika tu dia umur dah 34 tu. Masa dia tarik diri tu. Maksudnya dia retire. Bayangkan masa dia umur 34 pun orang tak boleh menang dengan dia. Silap-silap kalau dia masih bermain, yang Olimpik hari tu saya rasa dia main. Faham? Oh my god, talking about that, saya ada komen daripada Ahmad Bobby. Saya rasa this is a very genius idea. Boleh tak plan buat liga reunion ke, liga senior player ke? Maknanya kita buat liga tournament tu. Contohlah All England. Syarat nak masuk kena ada 10 tahun pengalaman. Dia kena ada syarat lah, 10 tahun pengalaman, dia kena at least menang ke apa ke baru boleh masuk. Maknanya lawan tu semua yang yang dahsyat-dahsyat. Boleh lah. Boleh ke buat macam tu? Ha. Boleh sebenarnya. Boleh. Dia tak ada masalah. Dia macam tapi apa yang stop benda tu? Dia mungkin dari segi apa, kalau player-player yang orang cakap yang legend lah kan, yang lama-lama ni mungkin dari segi kengkangan masa dia orang lah. Itu je mungkin dia orang ada komitmen yang lain kan. Kalau setakat mungkin kalau untuk perjumpaan reunion tu boleh. Macam suka-sukalah macam tu kan. Kalau perjumpaan, tetapi kalau untuk buat liga, saya rasa banyak ambulan kat luar. Kena sembai. Okay. Kalau macam tu, oh my god. Yes, you know what? Give me idea. Saya akan buat paperwork, saya akan fikirkan, saya tak tahulah, saya buat buku tebal. Saya harap kawan-kawan yang menonton ni tolong bagikan saya sokongan. Kalau korang nak chip in ke, RM1 ke, aku tak kisah. Marilah kita fikirkan. Kita bergabung, saya akan minta lah siapa-siapa sponsor ke, kita buat league khas untuk professional player. Tolong tekan love kalau korang sokong. Tolonglah. Mana tahu pada yang ada abang. Saya support belakang. Abang tak payah support bang. Abang kena main. Kalau abang support saya nanti, kalau abang menang, berat sebelah orang kata abang pakai kabel. Lepas tu,
Bila you all fight, saya akan jadi saya akan komen semua game. Oh, I see. Masa tu mengulas. Tak ada bajet, so saya kena cover semua. Mengulas sendirilah ni. Ah, sebab saya tak ada bajet. So saya organize, saya kena ulas sendiri. Lepas tu yang pemain-pemain semua Datuk Lee Chong Wei, Lee Fu Kok Kiong. Wow. Kita panggil lah apa Hafiz tadi. Hafiz tengah sibuk je dengan cucu anak dia nak pergi vaksin. Hafiz siapa lagi? Siapa lagi bang? Semua bang. Guys, tolong sebut nama-nama yang korang teringat. Semua sebut. Rashid Siddiq. Ramai. Actually, okay. Ini satu cerita. Pada penghujung tahun 2019, okay, kita dah ada buat macam satu liga juga sebenarnya. Okay, dia panggil juara tangkis. Mm-hmm. Itu mengumpulkan 8 orang legend. Wow. Antaranya legend. Yang 8 tu? Okay, saya, Fu Kok Kiong, Rahman Siddiq, Ku Keng Kiat, Zakri Latif, siapa lagi? Kejap. Zakri Latif Hock. Cute sekarang, geram. Oh. Okay, lepas tu? Ong Yu Hock, ooh! Wong Kui Wing, dia seorang je perempuan. Wong Kui Wing, seorang lagi, siapa lah? Chia Sung Kit. Chia wow! Sung-Kit. Wow! So, lapan orang. Tapi apa yang berlaku? Kita buat tu, kita ni sebagai pengurus pasukan, kita kena sediakan tim. Setiap legend sediakan tim. So kita lawan lah. Yes. Oh my god, tu pun menarik juga. Okay, dah banyak dah idea saya ni. Tiba-tiba buat live ni kan kawan-kawan. Kita tak tahu tau. Kita kadang-kadang buat sesuatu tu, tiba-tiba terdatang idea. Kita buat. Mana tahu sekarang ni saya selalu cakap dengan kawan-kawan, tak salah berangan. Beranganlah free. Free, betul. Betul, free. Betul. Wow, okay, ramai bang. Dah ramai memberikan nama. Lee Wan Wah. Ambil kau. Aku rasa Google beri ni. Wong Chun Han. Chun Tan Fook. Tan Bung Hyong. Ni ramai. Ramai yang kata Tan Bung Hyong jemput anak-anak Siddiq. Ku Kian Kiat. Wow. Yong Hock Chin. Itulah dia. Fu Kok Kiong tu memang antara yang macam wow. Kita berangkat dulu guys. Not to worry. Yes. Dah 6:53. Masya Allah. Borak-borak dengan abang ni. Last bang. Sebelum kita jemput balik Alia Fauzi. Tua Johar Harfri. Kita nak panggil mereka balik untuk buat performance untuk abang. Again, today saya sangat berpuas hati. Last tips daripada seorang legend bernama Rosli Hashim. Macam mana nak jaga raket ni supaya elok, bertahan lama sebab saya mampu saya satu je. You know, they kind of thing sebab kita ada satu je. So, kita nak jaga tapi apa tips terbaik? Adakah kita perlu aginkan dia kah? Datuk macam gini kah? Macam mana? Ada tak tips? Dia untuk penjagaan raket ni, dia walaupun sekarang ni dalam beg raket tu kan, kan ada teknologi dia letak macam macam foil. Betul? Yang foil punya tu kan. So kononnya macam tahan panas. Kan? So sebenarnya kalau boleh, sebab banyak bila orang salah faham, dia orang ingat bila dalam beg raket tu ada foil, letak raket and then dia boleh letak lama dalam kereta. Itu sebenarnya jangan. Lagu. Okay, jangan letak, Datu jangan letak beg raket dengan raket dalam kereta. Okay, cantik. Yes. Pasal dia panas. Dia apa, wap dia tu dia tak keluar kan. So better bila dah habis main, bawa beg raket tu letak dalam rumah. Nak angin-anginkan ke? Tak ya. Itu nak perasap lain. Okay, lagi bang. Tali nak kena tukar berapa kali sekali ke macam mana? Tali sebenarnya depend. Sebab kalau contoh macam sekarang, kita dah lama tak bermain kan. Contoh katalah raket tu last kita main bulan 3 lah hari tu. Last. Mm-hmm. So sekarang dah bulan 8. 5 bulan. So bagi saya katalah dah boleh main. Tak apa, main je dulu.
tak payah tak payah potong, main je. Ha, kalau rasa kita rasa macam oi dah tak best lah, ha, baru potong. Aha. Tetapi kalau untuk balut tu kan, macam yang yang itulah, yang ni. So lebih baik tukar je. Tukar je dulu. Yang ni tak payah tunggu bila-bila, tukar lah ya. Ya Allah. Ha. Saya mohon buat tabung ya. Okey, boleh tukar. Baik, faham? Baik. Ha. Ini sebab ini keselesaan pemain kan? Yes. Dia selesa, yang penting adalah dia kita punya grip. Keselesaan bila kita main. Wih, berdebu bang. Masya Allah. There you go guys. Itulah dia antara tips-tips yang diberikan untuk kita jaga kita punya ni. Dan yang paling penting, I really like it. Kalau kita jenis yang raket dalam bag, jangan simpan bag raket dalam kereta. Ya. Yeah. Atau tak bagus. Ya, tak bagus. Ya. Yeah. Sebab dia dia akan raket tu boleh patah tu. There you go. Raket boleh patah. Masya Allah. Abang, sekali lagi bang, saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sudi. Abang, you want to say kata-kata kepada kawan-kawan dan peminat yang ataupun mungkin selama ni tak suka badminton tapi sebab Tokyo ni ke ataupun baru minat? Silakan bang. Okeylah, kalau kepada siapa-siapa yang baru je nak main, okay, baru nak main badminton, katalah dia orang tengok apa Olimpik, selalu kita punya rakyat ni dia bermusim. Kalau ada sukan-sukan yang menonjol, dia orang ni akan ikut. Dia akan ikut sukan tu. Okey. Tak kisahlah kalau siapa-siapa nak ikut badminton ke ataupun sekarang ni banyak yang dah kayuh basikal kan. Ataupun yang main terjun kan. So you all kalau betul-betul nak fokus betul-betul. Fokus betul-betul. Jangan yang paling penting adalah jangan cepat give up lah. Love. I love your wish and kepada kawan-kawan guys, yang penting minat, fokus and buat betul-betul. Rosli Hashim, saya Farah Fulana, mengucapkan banyak-banyak. Terima kasih. Gura-gura saya biasalah, kisahlah kat Kak Rozi. Oh, dia pantau tau kita live. Alia, okay. Sebelum kita perform Alia, you main sukan apa sebenarnya? Bagi tahu kat I. Sukan. I main bowling. I suka main bowling. Level Syahrin Zulkifli yang kat belakang tu? Yang kat belakang main apa kat belakang tu? Basikal. Dia main basikal. Dia basikal. Terbang-terbang lah rambut dia kan. Cantik. Okey, apa pun aktiviti sukan yang korang buat, yang penting pastikan keselamatan nombor satu. And enjoy the game. Again, before we end our show for today, terima kasih banyak-banyak artis masuk bilik. Minggu depan kita ada menghala ke arah kemerdekaan, kebangsaan. Kita akan bersama dengan Alina Murang, seorang artis Malaysia yang mencipta nama di luar negara. So stay tuned with us at 6 PM. Dan sebagai kita mengakhiri pada petang ke malam ni bersama dengan Alia. Thank you Alia. Silakan perform. Welcome. Alright, Teruki di Bintang. Come on, tuan. Are you guys ready? Permata tak mungkin ku mampu disayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Jika engkau minta satu dunia akan aku coba, ku hanya mampu jadi milikmu pastikan kau bahagia. Hati ini bukan milikku lagi. Seribu tahun pun akan ku nanti. Kamu sayangku jangan kau persoalkan siapa di hati.
hatiku terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Sayangku jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Terima kasih. Johari dan juga of course Rosin Hashim. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam.